pada masa merdeka, tiada siapa yang menyedari bahawa mereka akan menjadi sebahagian daripada sebuah negara baru. Sungguh sukar untuk orang ramai memahami bahawa Malaya akan menjadi satu bangsa baru. Malaya terdiri dari banyak suku, banyak budaya yang sangat berbeza. Orang Minang, orang wilayah utara yang bercakap Thai, orang Melaka kosmopolitan dan macam-macam lagi. England, China dan India merupakan beberapa negara-negara asal yang orang sayang dalam hati mereka ketika itu. Jadi, bagaimana untuk mewujudkan sebuah negara baru dan menyatukan pelbagai kaum? Melalui radio. Di tahun 50-an dan 60-an, radio adalah cara-cara komunikasi massa dan radio merupakan sumber kebanyakan orang muzik. Sebatang jalan pendek di Kuala Lumpur yang kurang dikenali antara Dataran Merdeka, Rumah Persekutuan dan Jalan Cenderasari bersebelahan Masjid Negara adalah sangat bersejarah. Di sini, satu pasukan yang kecil tetapi mantap dalam Radio Malaya mencapai sesuatu yang agak mustahil. Bagaimana ia berlaku?